pernikahan bahagia adalah dambaan semua orang. Masalahnya bagaimana kita bisa menjalani kebahagiaan kalau menikah adalah bersatunya dua pribadi yang perbedaannya luar biasa. Laki-laki adalah otak kiri dengan pikiran, sedangkan wanita adalah makhluk perasaan. Maka mendekati segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, penyelesaiannya berbeda, penanganannya berbeda, maka membuat pernikahan betul-betul rawan konflik jika perbedaan ini mau diperdebatkan, perbedaan ini mau dibenturkan, maka benar-benar akan masuk dalam pertengkaran seumur hidup. Nah, bahagia bukan berarti tidak ada perbedaan. Bahagia bukan berarti tanpa pertengkaran, tapi bagaimana dengan hikmat menangani pertengkaran atau konflik yang ada.